Viral video perawat di Rumah Sakit Royal Surabaya dinyatakan positif corona. Perawat tersebut dikabarkan tengah hamil 4 bulan di bawah petugas medis berpakaian alat pelindung diri atau APD lengkap. Perawat lain turut mengambil gambar dan video sambil terharu lantaran tak tega melihat koleganya yang terpapar COVID-19. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @smartgram pada Senin 18 Mei 2020. Kondisi hamil 4 bulan, perawat Rumah Sakit Royal Surabaya positif COVID-19. Tulis akun @smartgram dalam keterangannya. Banyak warganet yang memberi dukungan kepada perawat positif COVID-19 tersebut. Mereka berharap sang ibu dan bayinya dapat diselamatkan. Namun, dokter Tirta di Instagramnya baru-baru ini mengabarkan perawat tersebut telah meninggal dunia. Bendera setengah tiang, kami siap berkorban demi negara. 5 tahun lagi belum tentu akan ada yang ingat hari ini. Turut berduka, hormat setinggi-tingginya. Kami tidak pernah melawan, meski dibully, dibilang ini itu. Dibilang gak ikhlas, sampai ditolak warga dibilang berlebihan. Jika Indonesia selamat dari COVID, ingatlah perjuangan kami. Jangan biarkan pengorbanan kolega kami sia-sia. Ingatlah kawan, tulis dokter Tirta. Ya Allah, Ari, 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 Ari. Thank you.